lokasi kejadian gempa di Kalapanunggal. Rumah yang roboh diangkut puing-puingnya untuk nanti bisa dibangun kembali. Barang-barangnya belum dikeluarkan, maka relawan warga dipimpin oleh Pak Polisi mengeluarkan barang-barang yang masih tertinggal di dalam rumah. Ya bias, bias aja. Sebelum dirobohkan. Robohan rumah yang kedua yang akan diratakan karena sangat hancur, udah hancur banget.